Minggu sore bertempat di Gedung Asini Roha Kota Baru Kota Jambi, Gubernur Jambi Fahrori Umar didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahima Fahrori menghadiri pelantikan pengurus Horas Bang Sobata atau HBB Provinsi Jambi tahun 2019. Pada pelantikan ini, Gubernur Fahrori mengajak Horas Bang Sobata turut berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Jambi. Hadir pada pelantikan ini Ketua DPP HBB Lamsiang Sitompul beserta suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Dalam kesempatan ini, Joni Raja Guguk dilantik menjadi Ketua DPD HBB Provinsi Jambi. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Fahrori Umar juga menerima cenderamata dari pengurus DPP HBB yakni berupa ulos. Cenderamata ini merupakan simbol penghormatan dari HBB dan masyarakat suku Batak Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengapresiasi pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Horas Bang Sobata Provinsi Jambi. Gubernur berharap para pengurus dapat memberikan inovasi dan ide cemerlang untuk memajukan organisasi dan untuk membangun Provinsi Jambi di segala bidang. Azam Asmi, Jambi TV.